Halo, selamat ya buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silahkan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang. Salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali. Hubungi aja kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cerita. Pusat informasi dan gedung pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa baru. Saya ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ramadevi. Saya dari UKM Musik Universitas Semarang yang berdiri pada tanggal 22 Desember 1993. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silakan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Kalian bisa membuat konser, lomba, maupun membuat lagu dengan kreasi kalian. Dalam setahun, UKM Musik memiliki 5 kegiatan acara. Yang pertama yaitu MB3, Malam Pengenalan, Pengakraban, dan Penyematan. Merupakan acara wajib yang harus diikuti oleh anggota baru untuk menjadi syarat sah menjadi anggota dari UKM Musik. Yang kedua yaitu DNC, Desember Night Concert. Merupakan acara yang diisi oleh anggota baru dari UKM Musik untuk menunjukkan performernya. Dan nantinya akan diisi oleh senior. Acara ini diselenggarakan pada bulan Desember bertepatan dengan ulang tahun dari UKM Musik. Yang ketiga yaitu acara Putih Hababu, merupakan acara yang nantinya akan mengundang anak-anak SMA maupun SMK untuk menyalurkan bakat mereka dan nantinya akan diberi penghargaan untuk karya seni yang paling bagus. Yang keempat ada Indie Label. Yang kelima, OMK, Obsesi Musik Kampus, yaitu acara yang diselenggarakan setiap tahun yang nantinya akan mengundang artis lokal maupun artis nasional. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang, salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali, kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Saya, kita ini balik lagi di acaranya UMK Obsesi Musik Kampus Universitas Semarang. Saya bakalan tepuk tangan nih. Dan kayaknya acara pada hari ini bakalan berbeda, cuman gak kalah luar biasa dari UMK yang tahun-tahun sebelumnya. Dan karena spesial hari ini kita bakalan mengusung tema ada kala bersua, yaitu ada sebuah perjamuan yang berkaca dari kondisi serba sulit di mana pandemi seperti ini yang sangat berpengaruh terhadap segi mental, material ataupun finansial seorang entertainer. Tamu spesial ada Kak Selagut. Woi, buat teman-teman yang pengen banget ngajuin pertanyaan Q&A langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Buat Kak Sela nanti aku bakalan ngobrol banyak sama Kak Selagut ya. Kalau misal Cindy bilang UKM musik, Kak Sela jawabnya rumah kita. Oke, okay, coba. Langsung bareng-bareng ya, okay, sekarang ya. Oke, Kak Sela. Oke, masih bersama Kak Sela dan juga Cindy nanti bakal mengulik kehidupan karir dari Kak Sela. Langsung UKM musik rumah kita. Rumah, halo apa kabar? Halo, Kak Sela apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Baik dalam hal apa nih? Ya secara semuanya ya, fisik, keadaan, pekerjaan, karir, anak-anak. Anak juga lagi baik. Oh, anak ya, lagi baik, betul. Gini nih Kak Sela nih, kan tahun-tahun kemarin kita OMK Musik Kampus dari Universitas Semarang biasanya kan menyuguhkan acara musik yang sangat wow gitu ya. Okay. Yang sangat wow, yang sangat keren. Cuma di tahun ini kan beda nih Kak Sela nih. Okay. Biasanya kita secara langsung, terus ada teman-teman yang menonton di depan secara langsung. Cuman kali ini kita bisanya cuma secara online Kak Sela. Gak apa, tetap disapa di rumah mana semuanya. Tetap disapa. Tetap semangat betul, ya Kak Sela ya. Betul. Dan spesial nih Kak Sela nih untuk tema OMK pada tahun ini kita mengusung tema ada kala bersua. Kala bersua kan biasanya itu kata-kata anak zaman dulu banget enggak sih Kak? Iya. Mungkin sekarang juga jadi kayak aliterasinya anak senja ya kan? Anak kala senja. Bersua ya kan? Artinya apa, Mbak? Tahu artinya? Nah, kalau dari kala bersua ini sendiri itu adalah sebuah perjamuan yang berkaca dari kondisi serba sulit nih Kak Selani. Oke, betul. Nah, di masa pandemi seperti ini yang sangat berpengaruh terhadap segi mental, segi material ataupun finansial seorang entertainer. Oke. Seperti Kak Selani seperti ini nih. Iya. Entertainer terdampak ya. Pertanyaannya, ada pertanyaan dulu baru saya jawab. Kok wes mengajukan? Iya. Padahal aku udah ngomong. Aku tak menang. Oh, berarti emang orangnya peka banget ya Kak Selani ini ya. Saya, ya. Sehat ya, bener sehat ya? Sehat. Enggak terpapar itu ya? Oh enggak dong, udah pakai ini ya. Udah pakai ini. Apapun boleh ya. Lumpur-lumpur namanya ya. Pokoknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak Sela ya. Tadi udah cuci tangan? Udah. Cuci kaki? Kaki semua cuci ya. Cuci hati? Raih sudah juga ya. Sampai kelek-kelek tak. Wah sikati semua ya. Wes mulai. Kegrok sampai ya. Seperti ini Kak Sela, ini masih sedikit ya. Belum semuanya ya. Nah langsung nih Kak Sela, ini ada beberapa pertanyaan buat Kak Sela yang wajib banget dijawab secara jujur.
Jujur ya. Jujur. Jujur mandul. Wes. Wes mandul. Wes. Oke, ana sih terbukti ya. Oke, oke. Oke, kasihlah nih, kasihlah hari ini sebagai narasumber ya, spesial ya. Kasih pokoknya kasih jawaban sing bener-bener menurut Kak Sela itu yang terbaik, jujur ya toh. Okay, wes ora ana gini-gini kan. Ora ana mburine, ora ana wes sepi-sepikan siti-siti. Ora ana. Ora ana, aman ya. Aman. Oke, okay, langsung Kak Sela good. Nih, berkarir di dunia entertainment kan khususnya di musik. Okay. Kan kayaknya udah lama banget nih dan denger-denger juga menjadi salah satu vokalis band yang udah dikeluarkan. Wes, bukan dong, gak akan pernah bubar ya. Oh, enggak. Vokalisnya keluar, bandnya bubar soalnya. Oh gitu, siap-siap. Yeah. Terus apa sih yang membuat Kak Sela ini tertarik di dunia yang seperti ini, kayak musik seperti itu Kak Sela? Alhamdulillahnya 2007 bikin band Serempet Gudal ya, yang sampai dengan sekarang ini bertahan ya, kurang lebih 13 tahun jadi berkiprah pernah di kancah musik Semarang, okay, dan nasional juga. Dari dulu memang kita basicnya anak-anak teater sih ya, anak-anak teater kampus di Udinus, terus bikin band Gasro ya kan, band band Dagel, Seremet Gudal, yang dulu memang kita tahu kita lahirnya prematur ya, jadi betul-betul band dua kali manggung itu udah pecah waktu itu. Kok bisa? Iya, karena memang rame banget. Karena memang zaman dulu belum ada band-band yang dandan banci kayak gitu. Dulu masih banci dandan kita. Sekarang masih kan udah banci. Dulu masih banci ya. Sekarang kan udah punya anaknya gede-gede ya. Malu toh ya. Mosok bapaknya pakai celana pendek, pakai pamper, cawetan kan malu. Bukannya malah bisa jadi cerita yang menarik nih kan. Wah, iya dulu. Kalau sekarang malu toh. Malah isinya anaknya. Malah dicekal ormas masyarakat nanti ya. Iya, jadi kita lahir dari anak teater. Yang dulu skill musiknya juga ya 99% kepedean, 1% skill musik ya. Antara kepedean biar rak diisin. Rak diisin ya. Ya akhirnya sampai sekarang bisa bertahan alhamdulillah Serempet Gudal. Kita menelurkan 2 album ya kan. Terus ya materi-materi kita memang dari dulu memang Jowo-Jowo. Terus lingkungan sekitar, okay, anak kampus ya. Jadi semua lagu dulu memang diangkat sama Seremet Gudal ya. Zeng Zeng itu cerita tentang cewek cantik apa-apa mambu ya kan. Selaput darah ya kan. Iya dulu ya, menggadaikan keperawanan seperti itu. Jadi memang konflik-konflik seperti itu dulu kita angkat ya untuk menjadi sebuah karya dalam sebuah lagu gitu. Oh, pada zamannya gitu. Betul. Ya, cuman untuk lagu-lagu itu sendiri booming gak sih? Oh, booming dong. Di telinga masyarakat gimana tempatnya itu, Kak? Dulu ya, karena dulu memang sangat minim media sosial ya. Kita masih bergeraknya di Friendster, dulu MySpace ya kalau anak band ya kan. Terus promonya memang lewat fisik dulu ya. Kita support acara, kita bagiin kasetnya door to door, kita titip ke radio dan sebagainya. Beda kayak sekarang yang sudah banyak sekali platform musik ya, kita tinggal upload, bayar ya kan, dapat duit kalau itu pecah ya. Dulu memang betul ya, sekarang urutannya udah, template-nya udah enak banget. Beda kayak dulu kan, kita betul-betul cari nama tuh memang harus dengan bersosial antar anak band, bikin skena dan juga support band satu sama lain, dan pastinya manggung ya. Jadi manggung apa aja dulu diterjang ya kan, bayaran pulsa, nasi kotak ya, terima kasih ya, semua udah pernah semua gitu. Sambatan ya. Yang penting sambatannya jelas di awal gitu ya. Jelas di awal. Kalau dulu kan masih cari panggung ya, jadi makanya kalau wah sunatan anaknya teman pernah, sunatan nikahan teman istri yang ketiga pernah, dulu manggung di Kampung Seribu Pedang, dulu di Kaligawe gitu pernah juga. Jadi asam garamnya udah TBRS banyak lah. Gitu ya. Iya, TBRS ya, era-era kemasan Taman Budaya Raden Saleh ya. Ya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Cuma sekarang bandnya masih kan ya? Masih karena memang sekarang udah apa ya? Kita juga berkomitmen kalau Serempet Gudal memang memang second itu aja sih, activity aja sih. Gitu. Betul ya, teman-teman sudah punya branding masing-masing ya. Jadi punya keluarga, punya pekerjaan, punya karir ya. Tapi kalau ada panggilan manggung gitu kan, tetap manggung. Nah. Kalau luar kota mikir-mikir dulu, kadang banyak yang bisa gitu. Oh, yang penting tetap guyup. Udah berkeluarga semuanya. Betul. Ya. Anak udah pada SD, udah pada gede-gede gitu. Jadi emang teman dari dulu banget ya Kak Sela? Betul. Teman dari 2006, 2005, 2003 itu juga ada senior-senior saya gitu. Oke, ini kan tadi udah sekilas tentang musiknya dari Kak Sela nih. Okay. Terus ini kan di zaman pandemi ya Kak Sela ya. Kita juga nggak tahu kenapa bisa ada pandemi. Kita semua juga kaget kan. Betul. Terus apa sih kegiatan Kak Sela sendiri ini? Terus kegiatan dalam, misal
ada band, okay. Terus pandemi, bandnya gimana nih waktu ya, pandemi seperti ini, Kak Sela? Memang semua sekarang memang harus digeser jadi konsep virtual ya. Hmm. Yang tadinya kita manggung offline, pakai panggung, rigging, sound besar dan sebagainya. Memang karena hampir setengah tahun pandemi ini ya, kita harus merubah, ya itu tadi berani adaptasi ya, yeah. Berani adaptasi dengan situasi yang baru, dimana kita harus, ya online kayak gini. Jadi dulu kan euforianya kalau manggung tanpa penonton tuh, waduh kayak berbohong banget ya. Kayak gini misalnya, nge-MC, gak ada penonton, cuman kru yang tepuk tangan. Rasanya memang beda, tapi mau gak mau memang harus dilakoni gitu kan, sakuat-kuat hati-hati. Pesan kumong siji, sing hati-hati, betul. Lagi tapi... dekat jakui. Lagi itu apa? Mas Hendra Kumbara. Promosi ya, Kak Sela ya? Video klipnya aku ya. Oh siap ya. Pandemi sendiri masih berkarya gak Kak Sela nih? Masih alhamdulillah masih. Nanti Serambit Gudel juga ngeluarin single lagi. Kemarin juga abis sebelum pandemi ngeluarin single Laksmana Budak Rantawan. Oke, okay. Ya kan? Memang kita sekarang memang berkarya lebih jujur sih. Gak model apa ya yang pecah ya. Kalau semua memang di berkarya dimulai dari angka itu memang semuanya memang sulit ya. Jadi wah ini takut gak pecah lah. Takut viewersnya gak nggak naik lah, yang penting berkarya aja dulu. Jadi Serambit Gudel menanamkan hal seperti itu sih. Dan sekarang ini juga lagi bantuin teman-teman yang sedang produksi lagu, video klip, dan saya sendiri insya Allah nanti Desember keluar album Sela Good mandiri, 9 lagu. Apa ya itu? Iya, album solo dong ya. Iya, 9 lagu ya, ditunggu ya teman-teman ya. Ustaz spoiler yang story-story bareng, tapi nanti ya. Nanti ya. Musik direkturnya sama Mas Hendra Kumbara. Saya kan juga punya platform studio, platform musik juga, Shalala Production bersama Mas Hendra Kumbara juga. Alhamdulillah dibantu beliau juga untuk jadi arrangernya, musik direkturnya seperti itu. Ngomong terus rak ngorong. Oh rak wibar ya. Ini ngobit ambil sih lah. Oke terima kasih buat kopi susu SS. Salah. Ini jenis kue yang gue ini. Terus mbak. Oke Kak Sela kita masih ngomong jawab pertanyaan. Kayak ini butuh ngombi ya. Betul. Kopi Kak Sela ini kopi. Raisa sebelum mana kan mbak? Belum. Ya Allah tuh wadah. Oke. Boleh silakan dicoba Kak Sela itu kopi dari Sun Shelter. Cobain. Ojo peres. Kuantal, enak. Ini kalau dingin enak lagi nih ya. Manisnya pas. Makasih. Pas. Bukan kamu ya. Oke. Lanjut. Mau lanjut apa ini? Mau nungguin Kak Sela minum dulu. Udah. Udah ya. Oh iya nih Kak Sela, ini kan tadi udah minum ada kopi ya. Ini kopi susu SS. Kopi susu SS, nikmatnya gimana Kak Sela? Mantap banget, bikin ngondek pokoknya ya. Apa? Bikin ngondek ya, saking enaknya. Tapi tadi kan Kak Sela minumnya belum dikocok. Oh, dikocok dulu ya. Tuh, yang kocok kamu aja. Oh jangan, ntar keluarnya beda. Keluarnya susu ya. Okay. Ini juga ada nih Kak Sela nih, ada apa? MB Audio. Oh, MB Audio, oke. Efek ya. Oh benar Kak Sela. Kak Sela biasanya kalau main pasti pakai gini kan? Oh, saya mic, ya itu untuk gitaris ya. Pokoknya cat. Oh iya, teman-teman bawanya gitu semua. Nanti dibawain hard case gitu-gitu kan. Nah, bisa dicek Kak Sela nih di MB Audio ya nanti. Oke, okay, nanti teman-teman dari Kak Sela mau main. Siap. Apa gimana gitu ya. Nanti langsung di-share pokoknya ya. Oke. Gimana mau lanjut lagi? Lanjut. Masih kuat ngomong? Oh, masih. Masih semangat? Aman. Tangan situ. Luar biasa. Selamat ya buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silahkan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang. Salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali. Hubungi aja kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita. Halo guys,
datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya! USM, jembatan masa depan Anda. Acara UMK dengan mengusung tema ada kala bersua, masih bersama dengan Kak Sela. Kak Sela monggo karena nanti masih ada beberapa pertanyaan yang harus Kak Sela jawab. Siap. Kak Sela. Dan kayak ini Kak Sela nanti di segmen ini kita bakalan banyak ngobrol juga. Guyonnya juga banyak. Seriusnya kapan Kak? Ya ini serius aja lah ya. Iya. Kamu tanya saya jawab aja Mbak, gitu ya. Gitu aja. Garing banget kasih lah ya. Tanya jawab gitu ya. Okay. Orang koprol-koprolnya. Jangan tuh ya. Beda di sini. Gak ada orangnya. Gak ada orang yang guyu nanti tuh. Bener juga ya. Garing ya. Iya. Makanya kita santai aja tuh. Iya, santai aja kasih lah ya. Dengar-dengar nih kasih lah ini selain jadi vokalis salah satu band yang ada di kota Semarang, Gudel Serempet. Oke. Kebalik ya, Serempet Gudel. Dengar-dengar kasih lah ini juga apa ya? Ibaratnya. Presenter, host, orang. MC apa wi? Apa ya? Entrepreneur. Mengusung kok mengusung. Wisian. Apa ya namanya? Oh, menelurkan. Juga menggaet dunia MC juga. Oh iya betul. MC. Ya awalnya memang karena di belum selesai Kak Sela, Gemes ya Allah, pengen tak cocoknya. Maksudnya ini. Gitu loh. Kita susunnya ya. Nah Kak Sela dengar-dengar nih merambah juga ke dunia MC. Gimana nih Kak Sela biasa awalnya kok bisa? Padahal kan vokalis. Vokalis kok bisa sampai ke MC? Ceritanya ke piye? Ya faktor luck saya, keberuntungan saya ya. Oh iya, dan ya dulu memang 2007 bikin Serempet Gudel. Jadi 2008-2009 saya udah masuk ke TV lokal Semarang di TVku. Terus 2010 di Pro TV. Terus di dulu Pro TV namanya, sekarang di iNews TV dulu. Terus geser lagi ke anak radio 3 tahun di SSFM 105,2 SSFM musik terbaik untuk kamu. Nah, jadi gitu awalnya memang karena memang pengaruh dari band ya. Mau enggak mau semua karir saya sampai dengan sekarang ini saya berterima kasih sekali. Pokoknya saya besar karena Serempet Gudel gitu ya. Saya besar karena Serempet Gudel, ditarik kemana-mana, jadi talent, jadi MC dulu memang awalnya memang MC kampus duluan. MC kampus, terus langsung masuk ke TVku pada saat itu, TV lokal ya kan. Itu 4 tahun atau 5 tahun megang acara Ramadan juga gitu-gitu. Jadi yang dicari memang mungkin MC kocak gitu ya, zaman dulu kan. Gatel ya. Wah, Jek, udah duisin ya. Oke, kayak gitu dulu. Mana Pak ya ceritanya? Udah gitu. Udah. Ya sampai sekarang masih, kalau ditanya pekerjaan atau karir ya profesional saya MC, host, presenter, dan musisi gitu ya. Dan musisi. Betul. Tapi pokoknya bucipo ya kan? Bok tak cipok, talent apa ya, bisnis apa ya, dol rosok pokoknya, kape lah gowo pokoknya. Jualan-jualan masih aman? Masih aman. Tapi tetap masih jualan ya Kak Sela? Ya sekarang lagi ngerintis makanan sehat ya, bareng teman-teman juga, namanya Halal Food. Oke. Jadi dulu bikin Sela Food ya, makanan ya rumah tangga lah bareng sama diganti ibu. Diganti karena payu. Enggak, saking payunya ya. Jualannya suka-suka kita soalnya. Seminggu 2 kali, 3 kali ya kan. Cuman akhirnya ada teman yang nawari sistem untuk kerjasama gitu kan, makanan sehat. Dan akhirnya saya tertarik ya. Dan sekarang jangan lupa di follow at
healthfood.id. Promosi lagi ya. Kapan lagi mau makanan sehat ya? Kasian ya, cengolmu makan itu terus ya. Makan, oh ya, makan seafood ya. Kayaknya saya koyoan ya. Iya, biasa kenal ya. Suka koyo saya soalnya. Suka koyo, betul. Kenapa suka koyo? Iya karena anget ya. Oh karena anget. Betul, seperti di dekat Mbak Cindy. Ya. Yes. Kalau nggak salah pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Dan betul. Pandemi udah dimulai kurang lebihnya 6-7 bulan ya Kak Sela. Betul, betul. Nah untuk pandemi ini sendiri kegiatan Kak Sela apa? Biasanya kan Rono Rene. Memang kemarin satu bulan memang betul-betul mati ya, mati berkarya emang di rumah jualan aja. Akhirnya di bulan kedua bikin channel YouTube ya kan, pelan-pelan. Alhamdulillah 31 hari saya monetize ya, wih sombong ya. Tapi memang nggak ambil duit dari situ sih, karena sadar diri ya, kalah bersaing dengan yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih ganteng. Memang saya di situ ngambil sisi offline aja sih, lebih berkarya. Dari dulu memang dikejar sama teman-temannya bikin channel YouTube dewi loh. Saya udah punya Shalala waktu itu. Sekarang pun Shalala lumayan udah 150 subscriber kan, 150 ribu kan. Dan akhirnya bikin channel Selagu TV sendiri gitu. Ya sambil berkarya akhirnya bikin. Dulu kan zaman teater seni pertunjukan ya, jadi betul-betul kayak flashback lagi gitu loh, bikin film pendek. Dulu saya juga 2008 udah ikut film pendek, menang juara 1-2 sampai bosen di nasional ya, 1-2, 1-2, 1-2 gitu. Sombong ya Kak? Iya, iya. Jadi akhirnya rasa kangen itu timbul lagi di channel YouTube sendiri, lebih bisa nge-explore gitu. Tapi lagi di pending dulu ya. Kenapa? Dulu kan pandemi karena nggak ada kerjaan, kita posting terus, upload terus ya kan. Sekarang lagi itu karena sibuk ya, teman-teman tim juga sibuk, saya pun juga sibuk dengan kegiatan masing-masing lah gitu kan, bantuin teman-teman gitu. Temanya juga gadel-gadelan gitu ya? Gadel-gadelan ya. Banyak yang nonton gitu gak? Talk show tipis-tipis ya, paling pecah 500 ribu viewers lumayan gitu. Itu beli viewers gak Kak? Enggak ada beli viewers ya, enggak ada Pak ya. Terus respon dari teman-teman YouTube sendiri gimana nih? Ya sirik pasti. Ya, YouTuber Semarang ternyata banyak ya, dan kita memang sebagai entertainer harus membuka mata lebar-lebar. Ternyata di Semarang itu banyak sekali ya YouTuber-YouTuber yang kita enggak tahu, ternyata dia nge-review motor lah. Okay. Ya kan, motor custom, makanan ya kan, saru-saru, prank dan segala macam. Dan di sini memang peran entertainer memang harus itu tadi ya, bersinergi sebenarnya ya. Kolaps sekarang tuh memang eranya kolaborasi kalau menurut saya. Tapi ya di YouTube saya cuma beberapa orang sih, lebih ke freelance. Okay. Untuk talent aja sih kalau saya. Sasa, produksi ya, betul ya. Produksi iklan pokoknya apa aja lah tandangilah gitu. Kak Sela sendiri sekarang merasa tua nggak? Enggak. Menolak tua ya. Hashtagnya menolak tua. Menolak ya semua orang pasti tua ya. Makanya kita yang ya sudah kepala tiga ke atas itu tuh memang harus turun gunung lagi ya kan. Turun gunung buat ngerti circle-nya Mbak Cindy seperti apa sama teman-teman. Ya minimal memantau lah. Yang dimana memang yang nantinya itu juga akan berimpaknya ke kerjaan kita. Bener-bener. Gitu. Ya kan? Betul gak sih? Ya, iya makanya sih, harus guyup ya, sebenarnya nongkrong-nongkrong di kafe, city-city ya. Walaupun sebenarnya udah gak nyaman lagi sih nongkrong-nongkrong di kafe, udah saya lewati 10 tahun yang lalu gitu. Jadi lebih suka di rumah sama keluarga. Kalau untuk kebutuhan klien, kebutuhan kerjaan baru keluar gitu. Betul. Tadi kan udah ngobrol nih sebagai musisi, vokalis. Nah yang selanjutnya tadi sebagai MC kan, sebagai MC sana, sini. Okay. Emang semuanya itu dari bacotan ya Kak Sela? Bacotan ya. Nah Kak Sela tuh lebih suka dan lebih nyaman jadi MC apa jadi vokalis? Vokalis sebenarnya, karena memang jiwa saya musik ya, suka musik karena ya faktor keberuntungan membawa saya ke itu tadi perbacotan ya, dunia MC. Dan sebenarnya banyak teman-teman yang lebih pintar public speakingnya ya, lebih ya mereka lulusan memang sarjana komunikasi ya, saya aja kuliah aja nggak lulus ya kan. S3, SD, SMP, SMA saya ya. Iya, nggak lulus. 2 semester saya tinggal langsung gara-gara waktu itu serambat gudang lagi naik-naiknya. Karir juga ya. Wah tinggal ya. Tapi akhirnya memang itu sebuah pilihan dan harus konsisten ya. Karena kalau kita memang ya itu tadi saya sadar diri, wah aku lulusan SMA nih. Besok mau kerja apa ya kan? Apalagi tengah pandemi ini ternyata sekarang soft skill itulah yang berguna. Ya kan, daripada ya selembar ijazah dan sebagainya. Dan network ya, kumpulan teman-teman, jaringan itu memang harus kalian mulai dari kuliah kayak gini ya. Banyakin teman pokoknya.
Cuman kan kalau ijazah sendiri juga penting gak sih? Penting, betul. Itu nilai jual sih, nilai jual. Saya juga malu kalau nikah dulu istri saya sarjana, saya enggak ya kan. Sebenarnya malu juga, tapi gimana lagi, makanya harus membuktikan ya, harus ada pembuktian kepada khalayak dan lingkungan kalau ya kita bisa hidup dari dunia entertainer ini gitu ya, minimal urusan dapur dan perut sudah selesai lah di rumah gitu. Dengar-dengar Kak Sela ini selain tadi musisi, MC juga pernah jadi DJ ya Kak Sela? Oh iya. Kayaknya gak percaya nih betul-betul seperti ini jadi DJ nih Kak. Saya 2 tahun kalau gak salah, 2 tahun di dunia malam ya. DJ kurang ngerti yang DJ weh. Ini yang fit gue tak bisa ke KB soalnya. Bahaya disini wadon-wadon lah. Ya dulu karena itu tadi, karena sosial, karena punya teman banyak ya. Akhirnya ya itu tadi, orang belajar DJ dulu les DJ aja 5-10 juta. Bener. Kita gratis. Saya 2 minggu belajar DJ udah openingnya Winky. Tapi itu enggak musik openingnya... cuman dari musik YouTube kan? Oh enggak. Ya walaupun cuman tancap flash disk cuman ada skillnya dikit-dikit lah. Lebih susah main gitar ketimbang main DJ. Iya, tapi kita patut hargai teman-teman yang pekerjaan disc jockey itu kan memang pekerjaan yang mahal ya kan. DJ udah sampai kemana-mana saya, lebih enak DJ ternyata daripada ngeband ya kan. Iya, berangkat cuman bertiga, hotel bintang pasti ya kan. Naiknya mobil pasti, oh pesawat kalau main. Tapi ya cuman bertahan 2 tahun sih karena memang ya nggak bukan begitu passion sih. Okay. Waktu itu cuman penasaran, akhirnya lo kok pecah, banyak permintaan dari klub-klub di Semarang dan Jawa Tengah juga buat perform. Akhirnya wah saya kan basicnya anak pondok nih, wes anak pondok. Oh iya dong, pondok, salah pondok sih. Ya jadi maksudnya ya apa ya? Akhirnya rasa penasaran itu sudah terbayarkan, okay. Tapi nggak nyaman aja karena memang kita kan di dunia malam bullshit lah kalau kita bilang kita tidak berhubungan dengan minum ya, dengan wanita gitu kan, dengan ya orang-orang yang party lah dan ngerasa kurang nyaman aja gitu, akhirnya hengkang dulu gitu. Terus sekarang nggak ada keinginan buat balik lagi pengen nge-DJ gitu kan? Oh nanti saya DJ kompor aja, tung tung pak palok tung pama tunggu pak abang jago aja lah ya. Enggak sih, yang penting sudah punya pengalaman megang DJ gitu kan, yang harganya belasan juta ya, minimal mengoperasikan masih bisa lah sekarang ya kan. Iya. Cuma nih Kak Sela mau nyerempet sedikit nih untuk soal anak ya. Kan anaknya sendiri kan kayaknya sifatnya nggak kalah jauh nih. Oh harus ya, ya itu bagian dari pernah branding sih. Kayak bilang bapak ataupun ayah kok jarang banget di rumah. Tapi saya justru orang yang paling sering di rumah loh. Oh gitu. Iya, karena memang kerjaan saya kan nggak ngerti waktu ya. Tapi cuman ketemu klien, produksi terus saya pulang, ketemu anak, ada waktu sehari aja saya gunain memang untuk nyenengin orang rumah gitu, entah nge-mall, playground, renang gitu kan. Yang penting ya itu tadi ya, anak jangan sampai apalagi ini golden age ya, masa golden age memang butuh perhatian sekali gitu ya. Begitu mbak. Terus tapi kan nggak pernah nih sekali dua kali ngajakin anak juga ke tempat kerjaan gitu. Oh pasti pernah. Pokoknya ya harus dipilah-pilah sih kalau pekerjaannya memang ya kayak studio gini asinan tak aja. Iya tapi nih krea-krea itu panggung besar ya itu ya, yang kumpul rame-rame gitu enggak ya. Soalnya ya riweh gitu ya. Gitu, apalagi gitu. Anak kecil masih kecil gitu. Oh, kecil gitu. Nyoba bisa tak apa-apa. Eh, sih. Tak apa, oke. Okay. Diminum dulu Kak Sela. Diminum dulu kopi langsung dari Sam's loh Kak Sela. Ambil langsung ya. Eh. Sini gelas Kak Sela, gelas. Langsung weh, lu enak nikmat lah. Oke. Mau cobain yang botol ini? Udah. Di sini gula tok ya nanti ya. Di sini gula tok ya, manisnya kayak apa? Udah, es kayak kamu. Oke ya, gelas kayak ya, biar kita rapi ya Kak Sela ya. Bahaya nih. Oke, Sela ini segmen 2 kita udah kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan dari Kak Sela yang tadi udah bertanya kenapa bisa masuk dunia MC, okay. Terus lebih nyaman MC ataupun jadi musisi, semuanya udah terkulik di sini di segmen kedua. Kita bakalan nanti lanjut lagi ke segmen yang ketiga Kak Sela ya. Okay. Karena kita masih ada teman-teman dari lini masa yang bakalan perform. Terima kasih.
sayangi. Dan bila ku menanti pernahkah engkau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salah masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Selamat ya buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silahkan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang. Salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali. Hubungi aja kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita. Oh,
Pengen banget nih teman-teman yang ada di rumah aja ngajuin pertanyaan buat Kak Sela. Nah, siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang langsung. Cepet ya, langsung ya? Iya, langsung lah. Tadi kan udah ada nih Kak Sela di bawah. Ini siapa nih yang mau bertanya nih? Soal Kak Sela mau mengulik apa nih? Kepo apa nih? Nah, kita udah ambil 3 pertanyaan nih buat Kak Sela nih dari teman-teman yang ada di rumah aja. Langsung Kak Sela nih. Dalam dunia MC, tuh, dalam dunia MC. Oke. Itu pembawaan karakternya penting enggak sih Kak Sela?
Ya penting sih, karena itu yang menentukan nanti branding kita kemana gitu. Karena memang di MC juga kan banyak genrenya ya. Ada yang memang dia spesialis di ya, event musik, ada yang wedding gitu kan, terus ada yang di gathering dan sebagainya. Jadi menentukan banget. Dan memang pembawaan dari dulu memang saya ya, ya kayak gitulah, pokoknya fun aja sih, lebih fun kan. Ada MC yang betul-betul wedding, betul-betul dia tertata omongannya. Saya justru masih belajar seperti itu ya, masih kemana-mana ya kan. Banyak teman-teman saya yang wedding dan lebih mahal loh ya. Iya kan, rate-nya MC wedding lebih mahal, lebih makanya mahal, mau ya? Merambah ke arah sana. Cuman udah beberapa sih, sebulan 2-3 kali pasti MC wedding sih. Oke, untuk Kasila sendiri kan ada wedding sama MC biasanya eventan gitu. Ya, kan? Event musik. Kalau wedding kan kita langsung bertatap muka sama teman-teman undangan dari yang wedding sendiri. Yang ganteng harus pakai jas ya kan, betul. Tertata. Beda kalau misal event, kebanyakan kan ketemunya kreya gitu ya, Kasila ya biasanya. Terus mereka tuh lebih antusias buat kayak ikutan tepuk tangan. Betul. Jadi Kasila sendiri lebih seneng ke wedding apa ke MC event yang seperti ya, kalau duitnya wedding pasti ya. Iya. Kalau apa? Duitnya. Karena durasi juga enak kan. Enak, wedding ya? Kita keringetan, santai, makan enak ya kan. Durasi enggak terlalu lama. Kalau event musik cuman passion saya banget sih kalau musik itu, bagaimana kita bisa nge-hire ya, mengkontrol banyak penonton ya, banyak audiens ya, kalau mereka gegeran, gimana cara menenangkan seperti itu, jadi goal banget sebenarnya. Lebih enjoy ke musik. Lebih enjoy musik ya, sebenarnya, ya. Oke. Cuman kalau untuk wedding sendiri itu, ya masih beberapa dan masih belajar ya, Kak? Iya, masih belajar sama teman-teman saya juga yang sudah ke ranah sana gitu kan. Udah senior banget ya. Betul. Oke, ini Kak Sila lanjut ke pertanyaan yang kedua, improve. Nah, latihan improve sendiri. Untuk MC pemula gimana sih? Kan biasanya kalau untuk MC pemula kan lebih ke aduh grogi nih, aduh pengen ini, pengen. Sebenarnya gampang sih. Kita belajar dari IG story ya. Nah, IG story itu 15 detik loh. Di situ kalian bisa membranding diri kalian ya. Belajar bacot aja, nge-review mie ayam kayak ya, rasa mie ayam rasa tikus misalnya apa loh, atau nge-review lem ibon gitu. Ya, jadi sebenarnya semua bisa dimanfaatkan ya. Jadi saya kalau ngisi-ngisi di, saya kebetulan ya lulusan SMA tapi sering ngisi untuk seminar sarjana ya. Ya itu karena experience tadi tuh ya, karena pengalaman tadi ya. Jadi ya kalau ditanyain gimana caranya, lewat IG story aja gitu. Kalau saya berbicara di dunia pertunjukan teater, berat lagi. Kita harus ngobrol ke diri sendiri di kaca, ya kan? Kita harus konsentrasi, olah rasa, olah gerak. Itu banyak banget kalau di dunia perteateran ya. Tapi untuk simpelnya sebenarnya di IG story aja. Kalian bikin story, ya kan? Mencoba mereview minuman atau kalian mempromokan sesuatu, ada sebuah tempat nih yang jangan dikunjungi, gimana caranya orang jangan dikunjungi, yang jarang dikunjungi. Ya di situ kalian bisa goalnya kan gimana caranya orang biar pada datang ke sana ya, ngobrol sesimpelnya aja sebenarnya, kayak teman antar teman ya. Jadi nggak usah takut dengan harus mikir literasi bahasanya seperti apa, kosa katanya kayak gimana. Sekarang Jawa lagi naik-naiknya kan, trendingnya itu semua yang megang dari Jawa ya kan. Jadi jangan takut untuk membudidayakan aksen, logat dan bahasa Jawa gitu. Oh, lebih ke apa ya, ke ngacang ngomong sendiri. Betul, kalau saya dulu dari zaman Seramai Kuda sudah saya mix sih, bikin caption, apalagi orang ya biasanya kan posting foto captionnya mikir 3 jam ya. Pasti lama kulaan di Twitter dulu ya, kulaan di Google ya captionnya biasanya ya. Kata-kata mutiara. Iya, jadi gitu, betul kan? Ya apa aja sederhana dan mungkin apa adanya dari kalian aja, sesuaikan dengan karakter kalian, nantinya itu akan jadi branding kalian gitu loh. Untuk mental sendiri kasih lagi mana nih? Mental orang kan biasanya beda-beda. Jam terbang sih. Oh, lebih ke jam terbang. Betul, mental tuh memang ya harus diasah dari sekarang ya. Apalagi teman-teman yang sudah masuk ke ranah MC presenter, memang harus mencoba segala jenis medan yang ada di dunia pre-MC-an ya. Gathering lah, wedding lah, event music lah, blusuk pasar lah, ya kan. Jadi semuanya memang harus dialami gitu. Jam terbang. Lebih ke jam terbang aja apa ada yang lain nih, Kasila? Kalau mental itu tadi ya, jam terbang dan mungkin banyak belajar sama senior-senior ya. Jangan gengsi, jangan malu untuk belajar. Kalau kalian
pasti satu orang itu punya, entah itu di dunia MC, musik, pasti punya satu influence kan. Bener. Mereka pasti menginfluensikan seseorang gitu kan. Ya udah deketin aja, tiru dia tapi dimodifikasi gayanya ya. Okay. Yang nantinya itu akan menjadi gaya kalian juga gitu. Jadi coba terus aja, Mbak. Ya kayaknya simpel ya, Kak Sela ya. Simpel. Cuman kayaknya kalau dilakuin agak susah. Iya, kayak Mbak sini pertama kali pasti berdeg ya kan MC. Lama-lama kan jam terbang ini udah. Waduh, ngoceh. Pokoknya ini motivasi gue lebih ke Kak Sela sih. Wih, siap. Orangnya kreatif banget di Semarang gitu kan, pengen. Kenapa sih orang tuh pengen banget kenal sama Kak Sela? Kenapa sih orang pada tahu Kak Sela tuh kayak gini? Kenapa sih padahal ini cangkemnya Kak Sela lagi yuk elek gitu. Wih, siap. Kenapa udah seneng gitu kan Kak Sela? Ya mungkin ada, iya ada nilai. Nilai tariknya sih. Iya pokoknya kalau positif sama negatif lebih banyak negatifnya sih kalau modar, iya sih bener sih ya. Cuman banyak memotivasi orang. Gara-gara bandnya Saru juga sih, jadi brandingnya juga Saru. Tapi kan sekarang kan transisinya lebih ke arah yang lebih baik dan bijak ya. Dulu soalnya tagline-nya Saru biar seru ya. Saru biar seru. Iya gitu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang udah beda. Betul. Kan. Zaman sekarang mungkin kalau dikasih lagu yang kayak lagu-lagu dari siapa? Srempet Gudal ya. Betul. Dari teman-teman Kak Sela sendiri di kuping. Apa sih ini gitu kan? Iya, tapi masih banyak yang memang. Aku masih emang bagus ya. Betul ya, ya karya-karya sederhana Srempet Gudal akhirnya alhamdulillah bisa diterima sampai ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Gatel tapi seru. Itu. Saya kisah di gula ini yang gatel asik gitu. Betul ya, ya kan eranya ambiar sekarang kan, kalau nggak ambiar kalau nggak gatel sekarang kurang kan. Kurang. Orang kan berlomba-lomba nih bikin karya ambiar lah, cover ambiar lah, kalau nggak punya karakter, kalau nggak punya branding percuma gitu. Ya, pasti akan stuck ya, aja gitu. Gitu. Oke nih Kak Sela nih, bisa bagi tips nggak nih? Gimana sih kan biasanya kalau orang pembawaan MC itu garing. Apa namanya? Ya eventnya okay. Ini untuk umur 18 tahun. Cuman yang nonton itu lebih ke umur 35-40. Biasanya kan yang orang tua apa sih nggak tahu, diem semuanya. Betul, diem. Betul. Padahal betul. Tuh eventnya tuh khusus untuk yang umur 20 ke bawah. Nah gitu kan. Terus gimana nih Kak Sela untuk kasih tips agar supaya suasana nggak garing, nggak krik-krik, kan malu lah. Ya, sebenarnya saya juga punya senjata sih, template-template, dagelan-dagelan yang selalu saya bawa setiap setiap MC dan itu dibawain masih ketawa lah ya. Tapi memang tugas MC ya, Master of Ceremony sendiri memang ya untuk mencarikan suasana sebenarnya. Okay. Dan nggak usah terlalu ngejar, wah harus lucu, harus seperti ini. Walaupun banyak tuntutan klien yang, mas lucu mas, wih. Ya wes, dilakoni dulu aja, yang penting kita ngalir ya kan, ngalir. Tipsnya, paling aman ya, kalau kalian MC itu ngerosting aja ya, cari mangsa. Nah, pasti itu di antara penonton tuh ya, pasti banyak, ada lah beberapa yang mukanya mirip siapa kek, atau ya tanpa body shaming ya, ya diolah lah, di roasting, itu senjata saya banget sih. Kayaknya bener, mas ke rambut murah tau. Oh, kenapa semua orangnya gondrong misalnya gitu, standar aja gitu Mbak. Ada lagi nggak Sela nih tips-tips apa? Oh banyak, nanti lewat DM aja lewat WhatsApp ya. Instagramnya apa Kak Sela? @sela_good. Oh belum keblokir ya? Oh belum keblokir. Nggak ada yang report, saya aman ya. Aku aman ya, masih aman ya Kak Sela ya. Oke tadi udah ada nih, ada tips buat teman-teman, semisal MC-nya garing, semisal ngobrolnya garing tuh kan, semisal ngobrolnya nggak ada yang asik, terus nggak sesuai sama yang kita obrolin, sama yang menonton umurnya berapa tahun gitu nih Kak Sela. Tadi udah ada tips dari Kak Sela. Pokoknya sing mirip-mirip sopoan. Nah, digasai lah. Digasai atau ngelempar pertanyaan. Ya, Pak sama siapa kesini Pak? Ya kan itu jadi materi kan. Oh iya, acara reuni misalnya nih, reuni angkatan 70 berapa. Oke, ya ini dengan Bapak siapa? Dulu gimana Pak? Ceritain dong zaman dulu. Udah kasih mic aja. Ya kan? Tinggal lumayan dapat 2 menit gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Baik. Masih 10 menit loh, Mbak. Aman ya? Masih aman lah, kita ngobrolnya tuh masih lama banget Kak Sela nih. Kita ngobrol masih panjang banget. Betul. Pokoknya kita semua masih pada kepo sama kehidupan dari Kak Sela sendiri. Kayak kok bentukannya gatel, kok iso kabeh gitu. Gatel. MC ya. Iso, nyanyi iso, gitar bisa enggak Kak Sela? Lu bisa dong. Bisa. Ya, bisa. Gitar bisa. Lu sempat belajar saksofon, dulu belajar saksofon. Pernah gitu ya. Kan ya. Tapi kayaknya tampangnya emang ora ono tampang-tampang DJ ini kan pantes ya. DJ-nya DJ pop asli loh, sing ngene-ngene tung tak tung 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 tak tung. Ya jadi memang karena dulu ya waktu zaman bujang memang suka nongkrong sih ya, suka nongkrong, suka berteman, suka bersosial, makanya ya akhirnya menuainya itu sekarang ini. Jadi teman-teman yang 10 tahun yang dulu nongkrong bareng di TBRS, nongkrong bareng di jalan, kita nggak tahu ya 5, 10, 20 tahun akan datang seseorang itu akan menjadi apa gitu kan. Banyak teman-teman saya yang berawal dari jalan, mereka jadi manajer lah.
mereka kerja di corporate besar, di kedinasan yang dimana saya dibantu. Lu bingung nih seorang ini, wah aku masih, wah dulu Gudal Handal ya, fansnya sampai Gudal. Ternyata dia udah jadi manajer dan sebagainya, itu sangat tertolong sekali ya. Itu tadi makanya fungsi dari kita bersosial itu, Mbak. Oke, benar. Balik lagi ke dunia MC nih, Kak Sela. Pernah nggak krik-krik dalam suasana waktu pembawaan acara itu? Oh pasti, pasti. Pasti ya. Terus rasanya ya, gimana? Ya itu tadi nyari mangsa ya, apalagi di Seremet Gudel kan memang vokalisnya saya ya kan, yang lainnya menurut Guyuto ya, jadi semua materi, jadi kadang ujung tombak jadi ujung tombok ya, jadi ya dipakai kayak konconi, sudah gesek weh, cepet, kira gitarnya rusak misalnya nih, tanggung senarnya pedot kudu ganti, wah itu kan tugas seorang vokalis ya kan, yang harus gimana caranya mengimprovisasi keadaan ya kan, akhirnya ngasih bedek-bedekan gitu, narik penonton, sesimpel itu sih sebenarnya. Kita sambil ngumbir, tos ya. Diajakin tos kok. Saya minum terus dari tadi, Mbak. Ini minumnya gimana ya, Kak? Oh iya, buka set ya. Apa nih sih dibuka? Gue ini, Mbak. Ini mancing terus, Mbak, ya. Saya mancing dari dulu lho ya. Mungkin ini anteng-anteng gue lho, padahal. Ini kopi susu, Kak. Betul. Dikocok kan ya. Betul, kopinya di sini, susunya di situ. Iya. Ya itu yang bawa ombi kan. Betul. Pengen tau. Iya. Minum dulu. Manis kayak Kak Sela. Alhamdulillah. Tentangnya pas. Wah. Pas. Kan katanya mau belajar improve nih. Oh iya. Nge-review, Hanis review dong. Yang kan harus jujur. Enak ya? Wah. Iya, bungkus toh ya. Kirmah toh. Nanti apa dikasih. Itu? Mikir rumah ya. Oh iya benar juga ya. Dari rumah ada orang ya. Ada orang, betul. Oke nih Kak Sela nih. Kak Sela pernah gak sih dengar acara OMK musik dari Universitas Semarang? Pernah. Beberapa kali kan saya juga Seremet Gudel langganan juga ya, perform di USM ya. Jadi nggak asing banget lah sama teman-teman panitia dan kru yang luar biasa. Tepuk tangan buat kru dan panitia ya. Yang sudah movement bikin acara virtual kayak gini, ini satu terobosan juga ya. Karena kan mau belajar ya kan. Akhirnya ya mencoba adaptasi, berani adaptasi dengan cara seperti ini gitu. Tapi kan kita kan ini biasalah keadaan seperti ini kan harus online gitu ya Kak Sela ya. Mungkin kalau untuk bikin-bikin acara-acara yang besar masih sulit ya Kak Sela ya? Masih belum ya. Mungkin enggak tahu ya, daripada ngomong di sini hoax nanti ya kan. Ya, memang ya kita doakan tahun depan lah ya. Pandemi berakhir ya. Ya betul ya, walaupun konser cuman ya konser adaptasi ya. Jadi dengan jumlah penonton yang sudah ditentukan benar, gitu. Benar. Nah, Kak Sela ini kayaknya ini ada pertanyaan terakhir buat Kak Sela. Motivasi. Motivasi ke anak-anak muda yang mau terjun ke dunia entertainment. Nah, itu motivasi apa sih Kak Sela yang bisa Kak Sela berikan untuk anak-anak muda yang baru pengen terjun dan yang udah Betul. Baru terjun. Jadi dunia entertainment sangat luas sekali ya teman-teman. Jadi musik ya, MC, dunia konten kreator, YouTuber, selebgram, influencer, semua jadi bisa jadi lahan sebenarnya. Lahan kita untuk mencari rezeki ya. Sekali lagi, memang dari sekarang memang harus asah soft skill kamu dari sekarang gitu. Kita asah soft skillnya nggak setahun dua tahun ya, nanti 5 tahun 10 tahun itu baru kita bisa merasakan apa yang kita fokuskan. Yang penting satu, fokus. Makanya saya dulu karena gagal menjadi seorang sarjana, saya berkaca karena saya tamatan SMA memang harus total di dunia, pengennya jadi musisi besar gitu kan, ke Jakarta dan sebagainya, cuman Tuhan berkehendak lain kan, akhirnya di branding sendiri nih ya kan, teman-teman ada yang jadi desainer, manajer hotel, bank dan segala macam, jurnalis, saya di ngambil di entertainernya gitu, jadi MC, presenter, host, talent gitu kan. Makanya ya sebisa mungkin soft skill biasa untuk bisa menjadi seorang multitalenta gitu. Ya lebih ke simple ya, simple. Tapi balik lagi ngelakuin ini setengah mati. Betul, ya itu tadi fokus sama konsisten, istiqomah. Fokus, konsisten, istiqomah, betul. Kurang lebih udah seperti betul, itu. Betul, tepuk tangan dulu buat saya dong. Kok saya dong? Aku saya dong. Oh iya, bener. Saya dong. Oke, okay, so bisa disambil minum lagi, ini ada kopi. Kopinya tadi udah dirasain ya, beberapa. Udah mau habis sekarang loh Kak Sela. Iya dong. Mantap. Nanti mau saya bawa pulang, masukin kulkas lebih jos kayaknya. Ngorong iya. Lumayan nih orangnya.
Mikir tapi Mayan Kak Sela, aku gak boleh bahan kira tira aku ngombe uwes ya lah. Bacot yuk uwes. Apa lagi abis ini? Aku mikir kepo soal percintaan tapi gak enak. Oh jangan, nanti dulu ya. Nanti dulu abis ini aja ya. Oke mending naik ngombe bebe Kak Sela. Oke ya ngombe. Aku ngombe. Om bedanya mau kita lah, opo kayak rujak-rujak opo kayak nih arti. Tadi kita udah mau ngulik-ngulik soal kasih lagu nih, gimana motivasi, terus gimana cara biar nggak krik-krik dalam suasana saat pembawaan acara ya kasih lah ya. Tadi ada beberapa, pokoknya ono wong siti, ono wong meh obah opo juga baru. Betul, ya itu tips sangat simpel ya. Simpel tapi ya setengah mati. Jadi senjata ini nantinya itu. Iya pokoknya ya, itu senjatanya sedikit. Nah, betul, cuman lakon ini angel kayaknya. Wah iya ini. Terus Lara, aduh aku pengen nampak masih kaya tapi peti. Pernah gak Kak Sela kalau semisal itu kayak masih gondro atau oh pernah, sama, yang saya ampat gali ya. Di mendum ya, oh titani ya, aduh. Itu pengalaman yang berharga karena kan tahu kalau nggak dari situ, kalau nggak dari pengalaman kayak gitu kita nggak tahu kan ranah oh seperti apa sih taraf body shaming misalnya. Wah mbak gendutik sekarang kan udah sangat, orang-orang udah sangat aware ya sama hal-hal yang kayak gitu ya. Wah body shaming masih MC ini nggak deli ya, akhirnya harus mengelola bagaimana jokes itu terlihat smart gitu ya kan, nggak yang sampah lagi buat jundul ya kamu apa pom bensin nih ngono-ngono. Pom bensin di bawah-bawah. Udah enggak gitu lagi sekarang gitu. Selamat ya buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silahkan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang. Salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali. Hubungi aja kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat informasi dan gedung pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Ingin cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Spesial obsesi musik kampus Universitas Semarang dengan mengusung tema ada kala bersuara. Luar biasa. Terima kasih tadi Kak Sela, kita udah ngobrol panjang lebar kali tinggi sama dengan sini kos tangan. Sini ke kos abang kangen. Bener banget. Dunia karir Kak Sela tadi seperti apa, kita udah ngobrol ada banyak banget, ada tips-tips juga dari Kak Sela, cara mengatasi ini itu dari Kak Sela. Udah jawab pertanyaan dari teman-teman yang di rumah aja tadi Kak Sela ya. Pokoknya tadi kita udah mengulik kurang lebihnya udah sejaman ya Kak Sela. Sejam, lama juga ya, tapi bandnya juga keren tapi ya. Aku
pengen les play seorang Kak Sela? Eh nanti toh ya, abis ini ngobrol di transit dulu toh ya. Ngobrol? Iya. Kita di sini gak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Tadi udah kopi nih Kak Sela, kita udah minum kopi dari ada kopi Sun Shelter. Tadi juga udah ada sponsor dari MB Audio nih Kak Sela. Tadi jangan lupa ya buat teman-temannya, kan biasanya musisi-musisi banyak banget nih. Betul, nanti saya bantu share ya ke teman-temannya. Ya, oke. Jangan lupa di share Kak Sela. Dan jadi kesimpulannya kurang lebih tadi kita udah ngobrol sama Kak Sela, itu ada musisi sekarang lebih mudah dalam menciptakan karya seperti uploadnya ke platform musik online. Betul. Nah tadi kan di masa yang seperti ini lebih ke online. Tadi seperti yang udah dibicarakan sama Kak Sela, gawe video klip, upload, booming. Betul ya. Tambah gimmick sitik. Betul. Nah, gitu aja sih sebenarnya, simple ya. Yang penting simple, balik lagi ya, ke berkarya terus konsisten ya, repeat ya, karya gitu. Benar, fasilitas juga lebih banyak dan lebih mudah ya. Betul. Kak Sela, ya. Okay. Terus ada juga ini musisi zaman dulu harus bersosialisasi ke radio-radio untuk mempromosikan karyanya yang tadi udah Kak Sela sebutkan. Betul. Dulu kasetnya taruh kemana Kak Sela? Album fisik kita CD, dalam bentuk CD sih. CD, bener. Terus ke radio juga gak lupa ya Kak Sela ya. Betul. Pokoknya dulu tuh radio bener-bener gimana jadi ya? Jadi tonggak banget sih, radio bener. Tuh jadi apa ya, jadi patokan untuk musisi untuk apa bisa masukin demonya ke sana. Apalagi kalau demonya udah diputerin, walah itu bangganya luar biasa. Bangga. Ya. Gede banget gitu. Suaraku ya. Tapi sekarang kan semua bisa diulang-ulang terus, diputer di semua platform musik yang ada di dunia sekarang gitu. Bener kan. Bener banget, dampak pandemi kan ini udah 7-8 bulan. Betul. Nih. Nah bener, soft skillnya sangat terpakai di kala pandemi juga nih Kak Sela. Yeah, serta konsistensi. Konsistensi. Ini gak sih? Apa sih Kak Sela? Ya konsentrasi, konsistensi. Konsistensi, bener banget nih Kak Sela. Pokoknya hal ini dilakukan dalam dunia entertainment, bener banget. Betul. Sangat gimana ya Kak Sela, dalam 7-8 bulan nih lebih ke rumah aja. Sinau gitu kan. Betul, ya, itu tadi soft skill digali terus ya, potensi diri ya, apa yang bikin kamu laku untuk dijual suatu saat nanti gitu. Bener banget, nih ada juga untuk menjadi MC yang sangat hebat seperti Kak Sela saat ini. Mental itu harus bener-bener dilatih, jam terbang jangan lupa, pokoknya perbanyak job sana sini ya kan, ono sambatan yo sasa IKP, bener gak Kak Sela? Betul, yang penting tuh kita lebih ke PD ya kalau MC ya Kak Sela ya. Oke, mencarikan suasana kayaknya itu susah nih Kak Sela nih. Kayak aku mau ngomong apa? Tapi Mbak Sini udah keren banget loh ya, bisa konsistensi. Kok angin ya Kak Sela? Angin lah tuh ya. Oke Kak Sela, terima kasih ya. Nanti kita bakalan di lain waktu. Betul. Kita nanti bisa ngobrol lagi ya di acara selanjutnya. Pokoknya Kak Sela, kita udah mengulik-ngulik dunia Kak Sela, dunia karir Kak Sela seperti apa ya kan. Kayaknya terakhir pesan-pesan untuk ya? Oh ada pesan-pesannya juga ya. Kak Sela. Oh, soalnya langsung diangkat masih ya. Silahkan. Tadi udah kasih tips ya padahal ya. Ya mungkin pesan-pesan itu tadi kurang ya. Kurang puas. Apa ya itu tadi ya, pergunakan secara bijak sosial media kamu, terutama platform Instagram ya. Kalau pengen branding dari sekarang ya, tata Instagram kamu, maintenance Instagram kamu ya, branding diri kamu lewat IG story yang santai-santai simple ya, itu nanti yang akan membranding ya, yang akan menjadi personal branding kamu, yang nantinya walaupun kamu nggak jatuh ke dunia entertain, sekarang semua corporate ya banyak yang nggak nanya ini IPK, Instagramnya apa? Pertamanya tanya itu. Oh lebih ke media sosial. Iya, ya Kak Sela ya. Karakter seseorang ya, psikologi seseorang itu akan bisa dilihat dari sosial media. Ya enggak sih? Apa yang di-upload, apa captionnya ya. Jadi banyak sekarang corporate yang sudah maju itu nanyanya sekarang Instagramnya apa? Instagramnya apa sini? Gitu betul, ya? Betul. Ya makanya dari sekarang branding Instagram kamu gitu. Oh, lebih media sosial itu sekarang lebih penting ya Penting, ya? Penting. Dibanding kamu lulusan apa gitu-gitu ya, ya. Oh, kayaknya untuk lebih ke lapangannya, lebih ke apa ya? Biasanya pernah apa gitu lebih penting ya Kak Sela? Lebih penting, betul. IPK kamu biro? Ya nggak semua perusahaan sih, cuman mungkin perusahaan yang konvensional akan seperti itu ya. Dan SOP-nya beda-beda gitu. Oh benar, ada pesan-kesan lagi Kak Sela? Udah itu aja. Pesan-pesan terakhir? Oke. Nah kita harus turunin lagi mas. Backlight. Nah, oh Kak Sindi kelihatan?
Iya, tagline jargon rumah kita. Ya sing tenang toh wis. Pening kon ngene ta Kasela, Kasela pokoknya selamat dulu. Okay. Terima kasih pokoknya Kasela. Eh, boleh. Ini enggak boleh gini ya. Ini ya. Pokoknya Kasela ke depan tambah sukses. Amin, Mbak Sindi juga. Lebih termotivasi sama Kak Sela. Luar biasa banget anak Semarangan ini ya. Kita ini terakhir kita masih ada di acaranya dalam OMK Obsesi Musik Kampus Universitas Semarang. Okay. Dan terakhir ini bakalan ada performing dari teman-teman band apa muka Selamu? Lini Masa. Ada Jiro Felin In Love. UKM Musik Rumah Kita. Yeah.
Halo, selamat ya buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silahkan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang. Salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali. Hubungi aja kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat informasi dan gedung pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa baru. Saya ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Semarang. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ramadevi. Saya dari UKM Musik Universitas Semarang yang berdiri pada tanggal 22 Desember 1993. Buat adik-adik yang ingin menyalurkan bakat kalian, silakan gabung di UKM Musik Universitas Semarang. Kenapa di UKM Musik? Karena di sini tempat kalian menyalurkan bakat dan seni kalian. Kalian bisa membuat konser, lomba, maupun membuat lagu dengan kreasi kalian. Kegiatan acara. Yang pertama yaitu MB3, Malam Pengenalan, Pengakraban, dan Penyematan. Merupakan acara wajib yang harus diikuti oleh anggota baru untuk menjadi syarat sah menjadi anggota dari UKM Musik. Yang kedua yaitu DNC, Desember Night Concert. Merupakan acara yang diisi oleh anggota baru dari UKM Musik untuk menunjukkan performernya. Dan nantinya akan diisi oleh senior. Acara ini diselenggarakan pada bulan Desember bertepatan dengan ulang tahun dari UKM Musik. Yang ketiga yaitu acara Putih Hababu, merupakan acara yang nantinya akan mengundang anak-anak SMA maupun SMK untuk menyalurkan bakat mereka dan nantinya akan diberi penghargaan untuk karya seni yang paling bagus. Yang keempat ada Indie Label. Yang kelima, OMK, Obsesi Musik Kampus, yaitu acara yang diselenggarakan setiap tahun yang nantinya akan mengundang artis lokal maupun artis nasional. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Gabung aja di UKM Musik Universitas Semarang, salurkan jiwa seni kalian untuk berkreasi dan berkarya. Caranya mudah sekali, kontak di bawah ini. UKM Musik, rumah kita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.